Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan barokatan, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang kami hormati seluruh panitia lomba dan yang kami sayangi, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan semua rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Ilahi Rabbi. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan mengucapkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman batu menuju zaman datu-datu, dari zaman Onta sampai zaman Toyota, dan dari zaman yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Halo sahabat-sahabat yang baik dan salihah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oh iya, di sini Raisa mau berbagi sedikit ilmu loh, yaitu tentang fadilah datangnya bulan suci Ramadan. Apa saja ya kira-kira? Yuk kepoin. Kita sekarang berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana kita semua berpuasa dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di bulan ini kita semua berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa. Puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita juga belajar lebih sabar dan lebih baik dalam segala hal. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jangan lupa ya untuk membaca Al-Quran setiap hari. Selain itu, bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita semua tentang berbagi. Kita belajar peduli kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan juga membagi rezeki kepada orang lain. Ingat, semakin banyak kita berbagi, semakin besar pula pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi di bulan Ramadan ini mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Berbanyak ibadah, berbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga berbanyak berbuat baik kepada orang lain. Siapa di sini yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan? Reza sih pasti bahagia karena di bulan ini semua amal baik pahalanya akan lipat gandakan. Oh iya, ada cuplikan lagu dari Raisa, dengarkan ya. Semoga bisa memotivasi kita semua untuk menjadi versi terbaik bagi kita. Amin. Dengarkan ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan tiba, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah singkat saya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam bulan Ramadan ini. Amin. Es kelapa rasanya seger, biar manis tambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager.
Ayo semangat cari pahala. Wassalamualaikum.